Guys, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu toko sepeda terbesar di Jerman, di toko sepeda Stadler. Nanti kita kalau boleh nyuting, akan nyuting di dalam. Jadi ini toko sepedanya Stadler. Ramai sekali yang berkunjung, banyak mobil-mobil. Ini luas banget nih sampai ke sana. Stadler Deutschland Brosters Swirat Center bukanya montak di samtak hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 7 malam. Ini kita sudah ada di dalam toko sepeda Stadler. Colore Triumph. Ini harganya 418 euro. Ini ada tempat untuk nyobain sepeda. Ini sepeda Triumph ini. Sepeda e-bike 2000 euroan. Ini Triumph sepeda city bike. Kita coba jalan lagi dari ujung ke sana. Ini ada sekumpulan sepeda road bike. Ini ada road bike Scott Adit e-ride. Ini e-bike nih kayaknya, e-ride soalnya. Ya e-bike harganya 6.200 euro guys. Pakai Ultegra. Mungkin sudah DI2. Ini Ultegra Scott Carbon Rahman. Saya nggak tahu sepeda modern, jadi yang tahu mohon komentar. Ini bannya Swalbo One. Kemudian ada juga Cannondale S6 Evo Neo 3, itu yang tadi di atas nih, 4.300 euro. Dia crankshaft-nya Cannondale One, RD-nya 105, kemudian FD-nya juga Shimano 105. Ini ada sepeda gravel, ini dilihat dari bannya dan juga dari RD-nya, ini pakai Shimano GRX, harganya 4.500 euro. Cannondale 5 tops. Kemudian di atas ini ada Cervelo Caledonia 5 dengan groupset Ultegra DI2. Ini size-nya 58. Harganya guys 6.000 euro full karbon. Di sini juga sama Cervelo S seri Ultegra DI2 disc. Bagus banget nih guys. Warnanya chameleon. Kayak bunglon guys. Ultegra DI2. Di sana nggak tahu itu sepeda apa. Ini yang road bike ini sedikit guys. Oh ini Cannondale lagi. Di atas itu ada Scott Plasma RC4. Itu kayak sepeda-sepeda triathlon guys. Juga pakai Ultegra DI2, harganya 4.500 euro full carbon. Bannya Continental Grand Sport. Wheelsetnya pakai Zip. Ini ada sepeda listrik merek Kettler, merek Jerman. Serinya Familiano. Harganya 4.200 euro ini. Panjang nih, kargo nih. Bisa muat apa ini, dua boncengan kalau tidak salah ini. Jadi dua boncengan belakang bisa ditaruh di belakang, jadi bisa bawa dua anak. Ada merek Jerman juga Kalkhof. Ini seri Entis 5B Advance 3.700 euro. Modelnya keren guys. Pakai ban MTB, terus sprocket belakang besar banget nih guys. Gak tahu pakai apa, pakai SLX, Shimano SLX. Depannya kerennya pakai FSA. Kemudian brake levernya pakai Shimano nih. Kalkhof Entis 5B Adventure. Ini toko sepedanya mungkin besarnya dua kali lapangan bola, lebih kayak tiga kali lapangan bola guys. Luas sekali. Sepeda roda 3 untuk orang-orang terapi kayak orang-orang tua. Ini juga ada sepeda e-bike-nya Gazelle, harganya 3.000 euroan. E-bike Aroyo. Ini juga ada warna putih, harganya 3.600 euro Gazelle. Gazelle Chamonix. Nih, Gazelle Chamonix. Itu juga Gazelle, harganya 2.500 euro guys. Lumayan mahal nih e-bike-nya. Ini Gazelle semua. Tapi model sepedanya model sepeda city bike.
Ada Gazelle sama kayak tadi Arroyo C8, harganya 3.200 euro. Remnya menggunakan Magura. Kemudian shifternya menggunakan Shimano Nexus. Ini Gazelle Arroyo 8. Ini salah satu merek sepeda yang banyak digunakan di Jerman, ini Pegasus, mungkin kayak Polygon kalau di Indonesia. Harganya 3.000, hampir 3.400 euro. Pegasus Strong Evo 10 nih. RD-nya sudah memakai Deore, berapa speed nih? 12 mungkin ya, saya nggak tahu. Nih. Pegasus Strong Evo 10 Lite. Sepeda e-bike, ini banyak banget sepeda e-bike di sini, ada KTM. Kita lihat dia pakai mesinnya pakai Bosch. Serinya itu KTM Max City P510, harganya 3.000 euro pas. Sepeda Stadler ini didominasi oleh merek-merek seperti Bulls, Dynamic, Trium, Pegasus. Ini banyak-banyak nih. Banyaknya City Bike nih. Pegasus. Mungkin ini merek yang dibikin oleh Stadler kemudian pesan di Taiwan mungkin ya. Ini Pegasus, Triumph. Ini Pegasus lagi, ada Bulls tadi di sana. Nanti kita keliling lagi. Kalau sepeda-sepeda city bike kayak gini harganya 550 euroan. Ada sepeda jajaran sepeda dari merek Bulls. Sepeda MTB ini. Sepeda Bulls, kemudian ada N-hanger atau trailer ya. Kita bahas N-hanger aja nih. Ini ada N-hanger atau trailer. Mereknya Cruiser, harganya 522 euro. Ini salah satu yang terkenal di Jerman ini, Cruiser. Ini yang buat dua orang, kemudian ini buat satu orang, Cruiser Kit for One, harganya 482 euro. Nah, ini yang terkenal nih, paling terkenal dan lumayan mahal ini, Thule Light nih. 550 euro untuk yang single, 770 untuk yang double. Tergantung serinya, itu ada yang single juga sampai 1000 nih, 932. Thule ini merupakan merek dari Swedia. Ini Thule ini harganya sampai 900, kemudian ini juga 900 euro. Ini dia trailer Thule buat bawa anak, ini harganya 970. Ini tadi Cruiser, di bawah kualitasnya di bawahnya Thule. Dan ini ada juga yang untuk bawa anjing ini guys. Dog Cruiser Dog Brune, harganya hampir 700 euro. Kemudian kalau yang atas itu untuk bawa barang nih, kargo, ini Cruiser kargo harga 300. Ini yang kecil kayaknya menarik nih, Cruiser kargo Kale. Dan di sini jajaran sepeda anak-anak merek Puki, ini merek Jerman, made in Jerman kalau Puki ini. Dan ada merek French Duck, nggak terkenal ini. Ini juga ada, ini sepeda untuk anak-anak bayi ini. Puki juga rata-rata. Ini. Kemudian ini mulai masuk ke tempat-tempat aksesoris. Ini ada kunci Abus yang merupakan produksi atau merek Jerman. Dan ini ada perlampuan duniawi ini. Mereknya macam-macam, yang terkenal juga Bus. Miller ini cukup terkenal ya, yo. Itu merek Jerman juga ini. Ya, Gus Miller. Made in Jerman, guys. Harganya 40 euro. Dan sana lagi, ini masih perlampuan duniawi, ini perkuncian. Itu tas-tas sepeda. Ortlieb. Faude. Trium. Ini Ortlieb semua guys. Ini tas sepeda Ortlieb, banyak banget. Ini paling terkenal nih Ortlieb nih. Ini Ortlieb klasik nih yang paling terkenal nih, 120 euro satunya. Dia saingannya sama Faude kalau nggak salah. Produk vendor SKS Germany, merupakan merek Jerman SKS ini. Banyak banget. Dan sebelahnya masih ada produk dari Ortlieb Jerman juga. Kalau Ortlieb hampir semuanya made in Jerman masih. SKS saya nggak tahu apakah masih made in Jerman atau tidak.
Oh iya, ternyata vendor-vendor SKS ini masih ada yang made in Germany. Made in Germany nih, harga 18 euro. Ini made in Germany. Made in Germany. Kemudian ini rak-rak sepeda, ini mereknya Rack Time. Tuh, Rack Time. Harganya 56 euro. Ini Rack Time. Ini ada produk dari Brasil juga, 54 euro. Ini sekalian handlebarnya. Kemudian ada dari Topic, Tule juga ada. Ini bagian spare part, shifter ini, sprocket sama shifter ini, sama ya shifter lever, sprocket, RD, shifter semua nih, shifter. Ini RD rear derailleur. Diore, kemudian ini sprocket semua ini dari Shimano, ada SLX, Diore 105, Ultegra juga ada. Masih di tempat spare part dari Shimano ini, macam-macam V-brake. Kemudian kita ke tempat wheelset nih. Harganya 136. Pakai hub Diore XT Blackjack mereknya. Ini wheelset. Kemudian ini ada pedal clip XTR, pedal clip XT. Ada 105 Look Keo 2 Max. Ini pedal biasa. Ini juga ada wheelset dari Zip. Ini dari DT Swiss juga ada. Shimano juga ada. Kemudian ini macam-macam seat post, ini juga ada dari Ritchie, Fuxon, enggak tahu merek apa itu Fuxon. Ini persadelan duniawi ini, Brooks, macam-macam Brooks ada di sini. Brooks 866 B67S, B67 ada semua di sini. Brook S yang kecil juga ada, harganya 99 120, 99 euro ini Sonder Press, kita akhirnya harga diskon. Brooks B17, ini bagian Brooks semua guys. Kemudian ini bagian stem, ini stem Ricci. Kemudian ada porok-porok, ini porok besi juga ada itu. Karbon, harganya 80 euro. Kemudian ini perbanan duniawi ini, beban semua. Kemudian ini handlebar. Handlebar dikuasai oleh Ergotec. Ada seat pack juga. Kemudian ada profile design. Ban road pack nih guys, pin Pirelli Passhero 25 euro, Continental GP5000 45 euro. GP5000 Continental Terra Speed, itu ban MTB kalau nggak salah. Oh, di sini juga jual sepatu-sepatu guys. Ini sepatu-sepatu sepeda. Kemudian bermacam-macam helm. Giro, Rudy Project, Laser. Mabus Kratoni. Perkeranjangan juga ada ini, Basil. Flickvik. Juga boncengan anak ini. Tule. Kemudian Britak, Romer, Tule, tas-tas juga ada, sampai koper sepeda juga ada, ini mereknya Tule. BNW ini terkenal nih, harganya 200 euro. Demikian ini jalan-jalan kita di toko sepeda di daerah Bremen, namanya Stadler. Banyak sekali sepedanya, juga macam-macam aksesorisnya, dan saya cuma beli ini sekalian ngevlog karamba buat nyemprot-nyemprot sepeda kalau
karatan kalau habis kena hujan atau kena salju. Demikian jalan-jalan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Pancal Angin. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Oke, kita pamitan dengan toko sepeda Stadler nih di Bremen. Ini di luar ada yang pakai sepeda apa ini, nggak tahu nih. Rodanya 3. Ini sudah mulai gelap ini, jam 4. Kita akan segera pulang ke Göttingen sekitar 3 jam dari Bremen. Toko sepeda Stadler. Stadler Deutschland Großes Zweirad Center. Ini toko, salah satu toko terbesar sepeda di Jerman. Ada di kota-kota besar biasanya. Di Berlin ada, di Bremen ada, mungkin di Hamburg juga ada ini. Namanya Stadler.